や、ふざけんなよ。Welcome back again, Bimar Kocok. Pagi sudah ada pasnya di mana cuy, di channel tersingkong di dunia atau channel paling serepet pastinya cuy. Oke, seperti biasa guys ya, di sini Mamang Markoci bakalan bikin konten lagi dan sesuai dari requestan kalian semua cuy ya. Di sini Mamang Markoci bakalan review hero baru namanya Nolan ya guys. Ya, dan BTW di sini gue ini menggunakan rambut baru ya cuy, tapi agak sedikit kependekan gak sih boy? Ya, sedikit kependekan boy. Biasa mulet-mulet Markolet ya, yang bikin anda jadi serepet cuy ya, begitu adik-adik. Dan di sini gue pakai kacamata guys ya, karena gue baru bangun tidur cuy ya. Oke, langsung aja kita gaskeun cuy, kita beli dulu untuk hero Nolannya cuy ya, pakai battle point ya supaya kepake ini battle point cuy. Serepet. Kenapa sepadi-padi good menatap ke arah ujung kehampaan. Serepet dibeset gitu ya guys ya. Mantap ini Mamang Nolan buset, tampan dan gagah dan pemberani ya, pria sejati ini cuy. Ya. Di sininya tuh kayak ada codet, enggak tahu codet atau apa itu guys ya. Dan dia ini tipenya chest atau burst ya. Dia juga termasuk hero assassin cuy. Kita beli juga skinnya yang warna ungu ini guys ya. Namanya Void Walker. 31 diamond. Gaskeun Mamang. Tereret tetet. Serepet. Idi, ini lebih sangar guys. Menatap ke arah bajunya warna biru ya, dan rambutnya juga berubah guys ya. Udah dicet ini warna biru cuy. Mantep parah cuy. Oke cuy, di sini gue bakal cobain dulu di praktis ya guys ya, karena kemarin juga gue itu udah lihat cuy ya, udah ada gambaran untuk bermain Nolan ini guys ya. Jadi untuk pasifnya itu guys ya, selama dia itu tidak membasic attack berapa detik ya guys ya, lupa gue cuy, bentar. Pasifnya, waduh kecil ya tulisannya guys. Nah ini guys ya. Jika Nolan tidak memberikan atau menerima damage selama 5 detik. Nah ini dia, pasifnya itu diperkuat. Jadi dia itu bisa kayak jarak jauh gitu, kayak Alucard yang melompat itu ya guys ya, ketika beresnya skill. Nah ini pasifnya seperti itu guys ya. Jarak segini dia nyampe cuy. Serepet. Dan dia itu bakal memberikan besetan di bawahnya ya guys ya. Dan si besetan ini, jika ada dua besetan kayak X gitu, atau pokoknya mah dikenain si besetan yang pertamanya guys ya, itu bakalan bikin kayak nyedot gitu black hole-nya guys ya. Kita tambahin skill 1. Nah seperti itu cuy ya, kayak rada-rada ketarik si musuhnya guys ya, ketarik ke black hole-nya cuy. Nah jadi simpelnya gini cuy ya, untuk skill 1 itu bisa memberikan besetan ya, skill 2 bisa memberi besetan 1 juga, pasif juga bisa memberi besetan. Pokoknya ketika 2 atau lebih dari 1 besetan ya guys ya, itu bakal menarik black hole-nya guys, begitu guys ya. Dan untuk ultinya dia itu bisa menghapus CC guys ya, ketika dia kena stun dia bisa pencet ulti langsung serepet kayak purify dan langsung memberikan 3 besetan langsung cuy ya. Dan untuk cooldownnya nih ya, gua pakai ini dulu. Dia kan pakai energi itu ya, dia bisa ngisi energi pakai ulti tuh, begitu cuy. Kalau pakai skill 1 kan kita ngurangin energi guys ya, skill 2 juga ngurangin energi. Tapi ketika black hole-nya menarik ya guys ya, kena pasifnya musuh itu guys ya, dia itu bakal ngisi lagi energinya guys ya. Tuh lumayan gede ngisinya guys. Dan kalau ulti itu tidak mengeluarkan energi guys. Set, tidak mengeluarkan energi dan mendapatkan energi. Itu guys ya, mantapnya si Nolan ini lincah guys ya. Oke cuy, langsung saja guys ya, di sini perdana Markoco menggunakan hero baru Mamang Nolan ya guys ya. Kita harus cepet cuy, harus gercep. Serepet, mana Nolan? Up, dapat. Langsung kita gaskeun cuy ya. Kita pakai emblem sawi, boleh sawi. Oke, setelan seperti ini aja guys ya. Langsung aja kita gaskin, serepet ken cuy ya. Dan nanti kalian juga komentar di bawah cuy ya, bagaimana tentang hero ini guys ya. Apakah memang Nolan ini overpower? Apakah akan menjadi langganan banner cuy ya? Kalian komentar di bawah cuy. Oke brother, kita sudah masuk ke dalam loading screennya ya. Dan untuk musuhnya ada Mamang Matt Hildeng, ada Nolan juga, ada Valentina, ada Clean, ada Martis Markartis ya. Langsung aja kita gaskin ya. Kita bakal praktekan apa yang tadi kita sudah latihan di praktis cuy ya. Pokoknya mah beset ya, dibalas dengan beset. Beset dibalas dengan beset, auto serepet. Begitu cuy ya, jadi black hole-nya teh gitu guys ya. Oke cuy, welcome to Mobile Legends ya. Let's go Mamang, sikat.
Terir itu pada pil. Smackdown. Kita lihat dulu guys ya dari hero-nya. Buset. Serepet ritual dulu guys ya. Set. Beset. Kena ini guys ya, kena black hole. Ada besetan, di beset double. Beset seperti itu cuy ya. Di beset lagi, beset. Skill 2-nya semua 1 detik guys ya. Buset, 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 kita pasif. Beset gitu cuy. Kita farming-farming indah dulu guys ya. Kita beset lagi si golem. Hop. Oke, kita bakal rotasi ke bawah aja cuy di sini cuy. Buset, ini untuk ngejunglenya guys ya, benar-benar super cepet guys ya. Super duper efektif guys ya untuk jadi jungler nih. Kita tungguin sini guys. Halo Mamang Malan, lagi apa sayang? Ya elah ya, jangan bawa kawan se-RT atuh, santuy santuy guys ya. Aduh, itu bisa mati guys, Mamang Malan harusnya guys. Sabar sabar sabar, masih kaku guys ya, baru perdana. Buset, empatan tuh di bawah cuy. Kita gaskan lagi gak sih boy? Sing sing, mati mampus nih. Wah, breaker guys ya. Waduh, killing spree gua kenapa kagak deres ya killing spree gua ya. Sirsak, sirsak. It's okay brother ya. Untuk kombonya sih gua lebih sukanya sih dari 1-2 ya, 1-2 ulti 1-2. Jadi kayak set balik lagi gitu cuy. Nih cuy ya, gua contohin di sini. Hup. Hup. Begitu guys. Jadi musuh tuh kayak susah kabur enggak sih boy? Cuma karena Nolan juga nih, Nolan kan gampang kabur guys ya. Nolan itu hero gampang kabur guys, lincah parah coy. Ya elah, sama-sama Nolan, sama-sama Nolan, ya udah tuh berteman, berteman kita coy. Koordinat ditentukan. Ini saatnya. Kita ulti coy. Mampus. Nah seperti itu guys ya. Lah skill 2 gua kepencet cuy. Ini kenapa bawa pasukan mulu ini musuh guys ya, pasukan panglima cuy. Sabar sabar, gua beli spokat dulu dah ya, baru heptasisnya cuy. Masalahnya si Matilda sekarang sakit boy, bukan main guys ya. Oke sabar sabar, kalau nggak ada bab sih lumayan sih borosnya cuy. Lumayan boros guys ya, kalau nggak ada buff kita harus handle mananya sih, yang penting guys energinya harus dihandle. Kita nggak ada juga, sabar guys, ada Mamang Nolan di situ. Mereka berlima berlima mulu guys ya, berempat cuy. Tanpa bintang kecil yang memandu, aku pasti sudah. Sabar sabar, kita buff dulu guys ya, pasif. Repet beset. Repet beset. Repet beset. Nice bro. Aku tidak tahan. Pasif repet beset. Beset. Kita efek surprise di sini guys. Halo guys, dapat di sini. Santai santai. Oh sini. Woi. Bisa gitu cuy. Mati Hilda-nya kok agak lain, benar-benar bos agak lain bos. Cerepet beset, cerepet. Nice bro, turret 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 turret. Pokoknya mas cerepet beset, cerepet beset ulti guys ya, cerepet beset ulti. Koordinat yang cepat supaya manang aman terkendali coy. Nah ini udah nggak ada itu ya. Serepet, serepet, beset. Beda flicker boy. Woi pakui kagok itu mah pakui. Gaskin lah. Udah nggak ada skill 2 padahal guys. Darah juga masih imut gitu guys ya, masih penuh-penuh. Kagak dimasukin cuy. Santai, 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 santai.
serepet peset, kita serepet peset guys ya. Gua nggak ada bab sih, tapi nggak apa-apa guys ya, gaskeun. Serepet beset, serepet beset. Tato boy. Oke, nikmat guys ya, Tato juga ngebut. Ngebut, ngebut, serba ngebut ini mah cuy. Pasif, serepet beset. Oke. Ultinya cepet guys, buat dipakai di jungle juga nggak apa-apa ya. Karena supaya energinya cepet ini guys ya, cepet pulih cuy. Nih pakai aja tuh, pulih lagi guys ya. Buset tuh lihat, Matilda tuh solo kill guys. Kalau nggak ada Martis gua gas itu boy. Bahaya ya. Awas awas, Nolannya mulai menjilong ini, Nolan musuh guys ya. Kejar dia, kejar dia. Tenang guys ya, gua ada buff mah. Mau kemana? Serepet beset, serepet beset. Masukin brother, loncat. Bye, apa guys? Lah. Buset. Bisa begitu, guys. Agak lain ya. Matilda sekarang, guys. Ada bisa ya. Serepet beset, meledak. Beh, flicker, cuy. Sabar, sabar. Emang guys ya, energinya boros kalau nggak ada buff ya. Pertempuran terjadi, langsung kita sikat clean, gak ada picker. Dimana serepet ada beset banyak? Bah, gak dapet deh. Oke cuy. Koordinat yang mana musuhnya guys ya? Pada diem di dalam cuy. Sabar sabar, kita tunggu mangsa di sini ya guys ya. Kagak ada yang lewat, kita ambil buffnya dulu baru kita gas war guys ya. Eh cerepet beset, cerepet beset, itu dia cuy. Dia aduh sama babang, gas ke matis matis, cerepet beset. Eh lumayan bari bari good. Mana lagi, mana lagi, mana lagi, mana lagi, mana lagi cuy. Eh, serepet beset, serepet beset. Ngajak berantem. Buset. Hilang enggak tuh? Buset, maniak cuy, maniak cuy. Terobos aja lah anjing. Waduh, nggak ada yang bantu, eh maniaknya, santuy santuy guys. Sabar sabar sabar, flicker si cleannya, eh masalahnya mah. Hahaha, kita ulti aja guys, isi isi energi. Lumayan lumayan. Oke, kita OTW lagi guys ya. Tenang sahabat, Marco Chop di sini sahabat. Serepet beset. Sabar sabar, buset 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 buset. Ampun bang, ampun bang. Agak ini guys ya, agak bahaya karena kita full damage cuy. Bahaya, 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 manis. Aku tidak tahan dengan kecerobohan. Oke, aman lagi darah kita cuy. Eh ada orang. Eh, serepet beset, serepet beset. Mana gua habis, kelas.
Gila guys, Matilda nih sekarang damage-nya agak lain lah cuy. Kalau ke single target ya guys ya, itu benar-benar ngeber cuy. Tuh ini masalahnya nih, rotasi dia guys ya. Ngejungle dia cepet ya, terus dia rotasi bisa skill 2 nya cuma 1 detik. Walaupun ya energinya nih kita harus benar-benar liatin guys. Sabar sabar. Ulti 10 detik. Martis ketinggalan guys. Telah terbiasa dengan dingin. Lihat sampai mampus. Buset, 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 buset. Awas, awas diterbangin. Awas diterbangin, cuy. Dan seorang lain. Jadi kayak gitu guys ya, bisa diarahin. Dia adalah dia membuatku tetap tegar menjalani kehidupan. Balas. Buset, buset. Mau jadi jagoan lo? Waduh, ribet juga ngarahinnya ya. Nice, bro. Dalam perjalanan. Sabar, sabar, minion kita botak, minion kita botak. Kasih paham, Babang Harley. Koordinat yang tepat. Kalian sini mau apa? Ampun bang, ampun bang, mana gua guys? Itu guys ya, kalau nggak kena pasif yang segitiganya guys ya, segitiga yang X-nya ya, besetan kita nggak kena tuh bahaya cuy. Wah, kagak ada cuy. Melot kah kita manis? Boleh. Kelas. Kamen di sini aja. Buset, langsung mati boy. Apakah akan end cuy? Ternyata di end ya guys ya, kita mati oleh Matilda Sirsak. Sirsak gila itu sekali, combo langsung mokat kita cuy. Ulti kita dipakai tadi guys ya, kagak ada ulti gua. Mantap mantap mantap. Oke cuy, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya untuk hero baru Mamang Nolan ya. Kalau menurut gua ini untuk hero ini ya guys ya, ini bakal jadi langganan Bennett ya, karena dia itu bisa rotasi dengan cepat ya guys ya, ngejunglernya juga cepet. Terus skill 1 sama skill 2 nya cooldownnya cuma 1, berapa detik gitu ya guys ya dari awal cuy. Yang bikin dia itu OP itu guys ya, lincah dia ini cuy, susah ditangkap dan bakal jadi langganan Bennett kalau menurut gua guys ya. Dan kalau menurut kalian bagaimana? Kalian komentar di bawah cuy. Terima kasih buat kalian semua sudah menonton, sudah like, share, komen, subscribe. Terima kasih semuanya. Sehat selalu semuanya. Salam serepet. Orang.